Po Teguh. Dari SMK Eko Balikpapan. SMK Eko Balikpapan. Kalau saya sih sebenarnya senang banget Mas ya. Karena kebetulan diri saya ini sebenarnya sih pengen saya usaha gitu. Oh gitu. Mungkin dari sini apa yang saya miliki dari sekolah bisa nyambung dari sini. Oh iya. Bisa saya sampaikan untuk kehidupan di luar, saya bisa berusaha gitu. Mungkin sambil saya dukung kalau bisa saya kuliahkan. Jadi dengan ada kata-kata inisiatif dan karakter itu sudah jadi obat bagi saya. Saya harus kembangkan inisiatif saya dan karakter saya bagaimana. Dan itu mungkin jadi tolak ukur saya untuk bisa jadi lebih sukses dari sekarang. Jadi kalau menurut saya seperti ini, kalau bisa sih bukan hanya sekali dalam setahun. Oh iya. Yeah. Kalau bisa 3 kali lebih baik. Yeah. Isinya itu artinya di dalam pendidikan, atau dunia pendidikan itu ada keselarasan dengan dunia kerja. Yang arahnya itu bahwa termasuk pelajar nantinya setelah lulus dia juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kaitannya juga dengan pendidikan untuk pengembangan juga IT, teknologi. Okay. Jadi antara dunia kerja yang di lapangan, apa yang akan diperlukan, itu tentu saja untuk dunia pendidikan ini harus sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Sehingga pada satu saat nanti tidak ada istilahnya mereka lulus dari dunia pendidikan nganggur. Saya mendapatkan suatu input bahwa memang untuk tenaga pendidik dituntut lebih profesional, bagaimana mencetak anak didik kita ini sesuai dengan kurikulum yang diselaraskan dengan dunia lapangan kerja, sehingga anak-anak didik kita nanti mereka bisa berhasil dengan baik, lulus dengan baik. Seandainya mereka tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, bisnisnya bisa mendapatkan suatu tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada. Sekarang pada masyarakat luas, pada orang tua bisa mengarahkan anaknya sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Penyediaan lapangan pekerjaan dengan sumber daya manusia itu harus diseimbangkan. Dan manfaatnya buat saya mungkin emang seharusnya lapangan pekerjaan itu sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ya harapannya sih sering dilaksanakan, gak cuma saya atau beberapa teman di sini tahu, semua bisa tahu kalau memang adanya di sini tuh lapangan pekerjaan itu tidak sesuai dengan sumber daya manusia.